السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سنركوك مسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan tentang tutorial belajar sholat fardu lima waktu menurut madhab Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu Mulai dari wudhu hingga sampai salam. Video ini kami sajikan kepada saudara-saudara kaum muslimin yang ingin belajar sholat, ingin menuntun putra-putrinya di rumah belajar sholat, atau juga kepada para ustadz dan ustadzah guru-guru tktpa atau guru-guru yang ingin mendidik putra putrinya yang masih kecil kecil agar cepat bisa belajar sholat dan juga praktek sholat dengan rajin oleh sebab itu marilah kita awali video pertama cara berwudu tapi sebelumnya kita harus belajar dulu tentang rukun rukun wudu rukun wudu Rukun-rukun wudhu ada enam: satu, niat; dua, membasuh wajah; tiga, membasuh kedua tangan beserta kedua sikut; empat, mengusap sebagian kepala; lima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki; enam, tartib berurutan. Tulang supaya apa ini kita menggunakan bahasa Indonesia sengaja menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Rukun wudu, rukun rukun wudu ada enam. Satu niat, dua membasuh wajah, tiga membasuh kedua tangan beserta kedua sikut, empat mengusap sebagian kepala. 5. membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. 6. tartib berurutan. Sekarang, mari kita belajar syarat sah wudhu. Syarat-syarat sahnya wudhu ada lima. Satu, Islam. Dua, Islam. Menggunakan air suci yang menyucikan, tiga tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi perempuan, empat menyampaikan air pada seluruh anggota wudhu, lima menyucikan najis pada anggota wudhu. Ini diulang-ulang agar putra-putri kita cepat hafal dan paham. Sekarang kami terangkan syarat-syarat sahnya wudhu ada lima. Yang pertama Islam harus Islam. Kalau agamanya tidak Islam maka tidak sah wudhunya. Yang kedua harus menggunakan air suci yang menyucikan, yaitu air yang lebih dari dua kulah boleh air sumur, boleh air laut walaupun asin tapi boleh, boleh air sungai, boleh air hujan. Ya, yang lebih dari dua kula Dua kula itu ukurannya seberapa? Ukurannya kurang lebih 200 liter 200 liter lebih itu sudah lebih dari dua kula Dan juga tidak air yang najis Air najis itu ya air yang kena najis Yang berubah berubah baunya atau warnanya Atau rasanya berubah Tapi kalau air laut walaupun asin Memang dari dulu sudah asin Maka tetap suci mensucikan Kemudian juga tidak mustakmal airnya sedikit tapi mustakmal tapi kalau banyak mustakmal itu apa air yang sudah digunakan untuk bersuci tetapi kalau jumlahnya banyak lebih dari dua kula ya bisa mensucikan kemudian yang ketiga tidak dalam keadaan haid atau nifas wanita yang masih keluar darahnya maka nggak boleh niat niat yang nggak boleh niat untuk toharoh bersuci nggak boleh Adapun kalau dia mau mandi keramas, mau nyuci muka, ya mau supaya dingin-dingin tubuhnya, mau jeburan atau berenang boleh boleh ya nggak boleh itu hanya niat toharoh menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar nggak boleh kemudian yang keempat yaitu menyampaikan air pada seluruh anggota wudhu menyampaikan air pada seluruh anggota wudhu misalnya tangan kita atau kaki kita atau wajah kita ada catnya ada cat atau minyak yang kira-kira air itu sulit tembus kepada kulit maka harus dibersihkan terlebih dahulu Kemudian cincin juga begitu, kalau cincinnya terlalu rapat, maka hendaklah dikuyang-kuyang dulu supaya air masuk ke kulit. Kemudian yang kelima, menyucikan najis pada anggota wudhu. Ya misalnya wajah kita atau tangan kita atau rambut kita, kaki kita ada najisnya, maka hendaklah dicuci dulu, dicuci, disucikan. Kemudian setelah hilang, boleh kita berwudhu agar sah wudhunya. Kemudian kita belajar sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu satu: membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dua: menyuci kedua tangan sampai pergelangan tangan. Tiga: berkumur-kumur. Empat: menghirup air ke dalam hidung dan menghembuskannya. 5. Mengusap seluruh kepala. 6. Mengusap kedua telinga. 7. Menyela jari-jari kaki dan tangan. 8. Mendahulukan sisi kanan daripada sisi kiri. 9. Bersuci sebanyak tiga kali, tiga kali Sepuluh, mualah, sambung, menyambung. Sebelas, membaca doa setelah wudhu. Mengapa di dalam sunnah-sunnah wudhu ini kita tidak sebutkan sebelas begitu enggak? Karena para ulama ada yang menghitung sepuluh, ada yang sebelas, ada yang dua puluh, bahkan ada yang lebih dari itu. Oleh sebab itu, cara nuntun. Kita kepada putra-putri, maka cukup saja sunnah-sunnah wudhu. Gitu aja, nggak usah ada berapa gitu. Sunnah-sunnah wudhu satu, membaca basmalah langsung kita tuntun Bismillahirrahmanirrahim agar tahu bahwa bacaan basmalah itu ya lafatnya. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian menyuci kedua tangan sampai pergelangan tangan dan seterusnya. Ini adalah sunnah-sunnah wudhu. Kalau seandainya tidak jalankan, bagaimana ya tetap sah wudhunya? Karena ini hukumnya sunnah, maka kita bisa membedakan sekarang mana rukun, mana syarat sah, ya mana yang sunnah-sunnah wudhu. Kemudian kita lanjut tentang praktek berwudhu. Yang pertama, kita membaca basmalah: "Bismillahirrahmanirrahim". Kemudian kita mencuci kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan. Bukan hanya kedua telapak tangan ya, sunnahnya adalah sampai ke pergelangan tangan. Bisa dicuci di keran, keran air, atau di sungai, atau di laut, atau di air hujan misalnya, atau di gayung. Ya disunahkan sebanyak tiga kali. Kemudian setelah bersih, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu berkumur-kumur Artinya memasukkan air ke dalam mulut kita, kemudian kita kocak-kocak di dalam mulut, ya sangat disunahkan sampai kukuk gitu suaranya. O, o, o. Jadi diputar-putar airnya di dalam mulut, kemudian dimuntahkan, disemburkan, dilakukan sebanyak tiga kali. Setelah itu ambil air lagi. Proses yang ketiga yaitu menghirup air ke dalam hidung. Dan kemudian menghembuskannya, jadi dihirup betul-betul dihirup ke hidung, ya, dihisap dihirup, tapi melalui hidung sampai terasa agak panas. Ini mencegah adanya berbagai macam penyakit, terutama penyakit pilek, ya, penyakit asma. Dihirup sampai betul-betul masuk, kemudian dihembuskan yang keras, dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya gunakan kedua telapak tangan untuk mengambil air. Sangat dianjurkan, sangat lebih utama apabila kedua tangannya sehat tidak sakit, maka menggunakan kedua telapak tangan untuk mengambil air yang akan dibasuhkan ke wajah. Kalau seandainya misalnya menggunakan tangan satu boleh, boleh, sah, sah. Misalnya gini tangan kiri memegang gayung, kemudian tangan kanan menggosok-gosok ke wajah boleh. Atau tangan kanan yang memegang gayung tangan kiri menggosok-gosok ke wajah boleh. Tapi kalau seandainya menggunakan tangan kiri, tangannya sehat, maka tangan kanannya lah yang digunakan untuk menggosok kepala ke wajah. Karena apa? tangan kiri kan untuk cebok biasanya. Maka tangan kanan yang untuk menggosok wajah. Kemudian kalau kedua tangannya sehat, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan kedua telapak tangan. Mengambil air. Kemudian dibasuhkan ke wajah sebelumnya kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim kemudian kita niat kalau dilafatkan kalau dilesankan diucapkan lafat niatnya begini nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala Mengapa enggak ada fardhon? Enggak ada. Karena wudu' itu kalau untuk sholat pasti hukumnya fardu Pasti enggak ada wudu' itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau tajdidul wudhu memperbaharui wudhu sudah punya wudhu tapi belum batal tapi ingin wudhu lagi maka hukumnya sunnah makanya tanpa harus ada lafat fardun itu sudah hukumnya fardhu. Jadi niatnya kalau dilafatkan nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala ini ada sebagian ulama yang menganjurkan dibaca niat itu berbarengan antara lisan dengan hati karena tempatnya niat itu adalah hati jadi yang penting adalah hatinya niat kemudian sangat disunahkan saat membasuh wajah itu tiga kali di saat mulai nawa itu membasuh pertama sampai basuh terakhir berbarengan dengan habisnya niat di dalam hati dalam hal membasuh wajah ini Tolong perhatikan batasan wajah. Karena kalau wajah itu kan wajib dibasuh. Sedangkan kepala wajibnya diusap. Jadi di dalam wajah ada kepala. Di dalam kepala ada wajah. Maka kita harus tahu mana batasan wajah, mana batasan kepala. Perhatikan gambar. Itu ada panah. Tempat tumbuhnya rambut yang di atas mendekati ubun-ubun sampai ke di bawah dagu. Kemudian kanan kirinya sampai ke telinga, telinga, daun telinga. Kanan kiri daun telinga, kemudian bawahnya dagu sampai ke tempat tumbuhnya rambut di atas. Semuanya harus dibasuh. Oleh sebab itu, perhatikan gambar yang ada orangnya itu. Maka jempolnya kalau bisa dipisah, jangan dirapatkan dengan jari-jari yang lain. Jempolnya nanti akan berputar di bawah dagu. Jadi jempolnya, perhatikan jempolnya itu haruslah tidak dirapatkan, tapi direnggangkan khusus jempol. Kemudian kita membasuh wajah sebanyak tiga kali. Tatkala niat nawaitul wudu ali hadasil ta'ala mulai wajah pertama basuhan pertama itu kemudian sampai basuhan yang ketiga. Jadi kalau niat kalau dilafatkan hendaklah agak pelan-pelan. Nawaitul wudu sambil membasuh yang pertama, Kemudian masuk kedua li hadasil asghari. Kemudian basuhan yang ketiga lillahi taala selesai membasuh wajah. Kemudian dilanjutkan membasuh kedua tangan beserta kedua sikut, sebanyak tiga kali. Oleh sebab itu sebelum berwudu hendaklah disingsingkan lengan bajunya. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Jangan sayang-sayang sayanglah baju saya di sing-singkan lengannya lo. Nanti kalau wudhunya nggak sah bagaimana? Sing-singkan lengan bajunya sampai di atasnya sikut. Kemudian tata caranya bagaimana kalau seandainya wudhunya di keran, maka caranya sikutnya dulu didekatkan ke air. Sikutnya didekatkan ke air, kemudian tarik ke atas sampai air itu mengalir hingga ke ujung kuku, ke ujung jari. Kemudian itu dihitung sekali, Ulangi lagi dari sikut lagi, kemudian tarik lagi sampai ke ujung jari dua kali. Ulang lagi dari sikut, mau tarik lagi sampai ke ujung jari itu sebanyak tiga kali. Kemudian setelah itu baru yang tangan kiri. Caranya sama dari sikut ditarik ke atas sebanyak tiga kali. Kalau seandainya misalnya tangan kanan sekali, kemudian tangan kiri gonta-gantian begitu boleh boleh sah sah. Tapi lebih afdolnya kanan dulu diselekan kanan diselesaikan kemudian setelah itu baru kiri kalau seandainya misalnya ngambil airnya keran agak sulit ya tetap air diambil di telapak tangan kemudian ditaruh di sikut yang kanan jadi ngambilnya adalah telapak tangan kiri kemudian taruh di sikut kemudian tarik ke atas diulang tiga kali sama kemudian kalau membasuh tangan yang kiri berarti menggunakan telapak tangan yang kanan kemudian kalau seandainya misalnya wudhunya di sungai atau di laut atau di kolam yang besar boleh langsung dicelupkan begitu Boleh Asalkan sampai di atas sikut Dan sangat disunahkan digosok-gosok sebanyak tiga kali Kemudian setelah itu mengusap sebagian kepala Sebagian kepala jangan wajah loh ya Wajah tadi sudah dibasuh Kalau kepala itu ya mulai dari atasnya wajah sampai ke belakang Boleh sebagian rambutnya Rambut kan termasuk sebagian kepala Kalau seandainya kepalanya buta boleh diusap ubun-ubunnya, boleh di belakangnya, boleh di samping begitu. Boleh juga rambutnya sebagian yang di depan atau di samping atau di belakang. Jadi syaratnya untuk kepala adalah mengusap, artinya tidak harus basah. Tidak harus basah, tapi sangat disunahkan untuk basah dan diusapkan ke seluruh kepala. Jadi sangat sunnah karena menurut Madhab Imam Malik bahwa mengusap seluruh kepala itu rukun. Oleh sebab itulah Madhab Syafi'i mensunahkan untuk membasuh seluruh kepala. Kemudian disunnahkan mengusap kedua telinga. Ini hukumnya sunnah, tidak rukun, tidak fardu. Lihat gambar cara mengusap kedua daun telinga. Disunahkan kanan dulu, tangan jari telunjuk berada di dalamnya daun telinga. Kemudian jempolnya di luar, kemudian diputar dari bawah ke atas. Sama, kiri juga sama. Kalau seandainya bebarengan bagaimana? Kanan jangan kiri sama, bareng boleh? Boleh. Tapi itu tadi kan sunnahnya kan kanan dulu. Jadi kanan, jari telunjuk diletakkan di daun telinga dalam. Kemudian jempolnya, lihat gambar, diputar dari bawah ke atas. mudah setelah itu tiga kali dilanjutkan ke daun telinga yang kiri. Ini hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu dilanjutkan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki membasuh harus basah berarti ya kedua kaki beserta kedua mata kaki mata kaki itu benjolan benjolan kalau orang jawa mengatakan kemiri benjolan yang kanan kiri masing-masing kaki ada benjolannya kanan kiri kalau seandainya wudhunya di keran ya harus diangkat kakinya kemudian tangannya menyela nyelai jari kaki kan sunnah mudah digosok kosokkan sampai di atasnya kedua mata kaki. Ingat kedua mata kaki itu kan benjolan berupa benjolan. Di bawah benjolan itu biasanya kan cekung. Itu harus teraliri oleh air, harus basah. Kalau tidak, maka diancam neraka, wailun lil aqabi Celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air itu minan nar dari neraka. Dia makanya di bawahnya benjolan, di bawahnya mata kaki itu kan cekung harus kena air, makanya tangannya gosok-gosok ya, gosok-gosok di bawah kedua mata kaki. Kemudian basahnya harus hendaklah di atas mata kaki. Ini sangat dianjurkan. Oleh sebab itu jangan pelit ya. Kemudian digosok-gosok biar berbur ternyata di bawahnya mata kaki tumitnya itu masih kering. Ini berbahaya. Setelah kaki kanan dibasuh tiga kali, kemudian kaki kiri, dan setelah itu selesai dan berdoa. Kemudian sambil berdiri menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, berdoa, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah buru-buru, santai, sabar. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat Wa minal dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih Ar-Rahimi yang maha penyayang asyhadu bersaksi oleh saya Allah ilaha illallah pada sesungguhnya keadaan yaitu tidak ada Tuhan yaitu mengucut illallahu yaitu kecuali Allah wahdahu dalam keadaan maha esa dia Allah la syarikalah tidak ada sekutu baginya wa asyhadu dan bersaksi oleh saya anna muhammadan pada sesungguhnya muhammad abduhu yaitu hambanya Allah wa rasuluhu dan yaitu utusannya Allah Allahumma ya Allah ij'al al, jadikanlah oleh engkau ini kepadaku minat tawabina termasuk dari hamba-hambamu yang ahli bertaubat waj'al dan jadikanlah oleh engkau ya Allah ni kepadaku minal mutatahhirina termasuk dari orang-orang yang mensucikan diri lahir maupun batin waj'al dan jadikanlah oleh engkau ya Allah ni kepadaku min ibadika termasuk dari hamba-hambamu as-solihina yang soleh-soleh Kemudian setelah itu menuju ke tempat solat dan sangat disunahkan untuk solat dua rakaat. Solat sunnah li syukril wudu atau ba'dal wudu. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.